Keindahan alam Indonesia menjadi satu di antara anugerah yang tak ternilai dari Tuhan kepada kita umat manusia. Salah satunya terletak di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Sukabumi menyimpan sejumlah pesona alam yang menakjubkan, seperti wisata Situ Gunung dan Curug Sawer yang memiliki pesona alam yang indah. Saya Detanta akan mengajak Anda untuk menelusuri keindahan yang ada di sini. Let's go! Wisata Situ Gunung yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang memakan waktu kurang lebih 4 jam perjalanan dari Jakarta menggunakan kendaraan bermotor. Sesampainya di kawasan Situ Gunung, Anda harus membayar tiket masuk sebesar Rp50.000 per orang. Setelah membayar tiket masuk, Anda akan diberikan hidangan welcome drink yang berupa singkong rebus, pisang rebus, dan teh atau kopi hangat. Cocok sih untuk di sekitar area pegunungan seperti ini. Hahaha. Setelah menikmati hidangan yang membuat perut terisi, saya langsung melanjutkan perjalanan menuju Curug Sawer. Setelah melakukan perjalanan yang lumayan jauh, ada jembatan gantung yang menjadi penghubung untuk menuju Curug Sawer. Dan yang paling kerennya lagi, jembatan ini menjadi jembatan gantung terpanjang se-Asia Tenggara. Panjang jembatan ini sekitar 250 meter. Dengan memiliki ketinggian 150 meter di atas tanah, pemandangan dari atas jembatan sangat memanjakan mata. Jembatan Situ Gunung ini mampu menahan beban hingga maksimal 40 orang dengan rata-rata 60 kg. Dan sebelum melewati jembatan, setiap orang akan dipasangkan pengaman terlebih dahulu, jadi tidak perlu khawatir untuk menyeberang jembatan ini. Waktu yang paling pas untuk berkunjung ke jembatan Situ Gunung yaitu di pagi hari. Pada saat matahari terbit, jadi bisa melihat keindahan alam yang masih terjaga. Keren! Dari jembatan menuju Curug Sawer, saya masih harus trekking sekitar 15-20 menit. Dengan dikelilingi pepohonan dan suara kicau burung yang saling bersahut-sahutan. Khas hutan tropis gitu deh. Jadi, membuat suasana hati menjadi damai. I don't know what it means, but there's a smile upon your face. And I see something shimmering in your eyes. Itu. Beberapa meter sebelum memasuki kawasan curug, saya disambut dengan kawanan lutung yang sedang melintasi kawasan Curug Sawer. Ini merupakan salah satu momen langka bagi pengunjung, karena biasanya kawanan lutung hanya bisa dilihat dari atas pohon saja. Curug Sawer memiliki air yang cukup deras, yang memiliki ketinggian 25 meter. Jadi pengunjung tidak diperbolehkan untuk berenang. Tapi tidak perlu khawatir, untuk sekedar bermain air saja terdapat spot tertentu yang terletak tidak jauh dari air terjun. Saya sangat bersyukur atas keindahan alam Indonesia yang Tuhan berikan ini, dan menjadi tugas kita sebagai manusia untuk menjaga dan melestarikan keindahannya. Bukan hanya demi kita yang hidup di masa sekarang, tetapi untuk para penerus-penerus kita kelak. Bagaimana dengan Anda? Sudah siap untuk melihat keindahan Curug Sawer? Dari Sukabumi, Detanta melaporkan.